Beras kapan murah? Beras kapan murah? Beras kapan murah? Urah kapan beras? Budi? Iya, Mbah. Lu beri, dia apa kedinginan? Dua-duanya, Mbah. Baik, sekarang kita teruskan. Trot, trot, trot. Saya panggil Eyang John Trot. Trot, trot, trot. Dunya gepeng semakin teot. Orang-orang gede pada morot. Yang kaya semakin gembrot. Yang lemah makanan macodot. Moral manusia semakin melorot. Siang trot, malam trotot. Sudah bunting minta disedot. Hai manusia, ada apa lu panggil-panggil gua? Ampun, yang jontrot. Ini Clint ayah pengen nemuin si Neneng. Hah? Si Neneng Laut Kidul? Yang tampangnya cakep, dadanya montok, pantatnya bahenol. Bener, Eyang. Temui dia besok malam di Monas. Dia berkebaya merah, berkerudung kuning, duduk di pinggir kolam. Sekian informasi dari gua. Dah. Edut. Iya, Mbah. Lu udah dengar sendiri kan? Iya. Permohonan lu sudah dikabul. Iya, Mbah. Kalau begitu saya permisi. Dulu. Jangan lupa termen kedua 60% lagi. Sesuai dengan kontrak. Nih, Mbah, semuanya. Ceng, ceng. Mbah. Saya pakaian ya. Celana dan baju lu tetap di sini. Loh, buat apaan, Mbah? Buat tumbal. Ya Allah, saya pulang kedinginan dong. Enggak apa-apa, kan lu masih muda. Ya. Saya permisi, Mbah. Sampai besok ya. Iya, iya, iya. Bye-bye. Dah. Kena juga lu kesontet. Eh, Cebol, keluar lu. Iya, iya. Udah pulang pasiennya? Udah. Hah? Apa nggak salah lihat mata gua? Celana buat lo, kaos buat gua. Nih duitnya si Ceng. Ceng. Sa Ceng. Udah. Pak Bokir! Kita ketahuan, Pak. Hah? Orangnya balik lagi. Ayo kita lari. Iya. Cepetan. Ketinggalan, ketinggalan, Hah? Pak. Pak Bokir! Wah, bego lo. Tadi gak sekalian. Lupa. Satu lagi, jaket, jaket. Udah biarin. Bisa ketahuan kedok gua.